Oke, selamat siang guys. Ini saya lagi ada di daerah Cibitung. Kita mau beli sop ayam Pak Min Klaten. Sop ayam Pak Min Klaten, cuman ini lagi mau parkir dulu. Soalnya ini udah jam makan siang guys. Teman-teman kantor tadi pada nitip untuk makan siangnya mau bungkus sop ayam Pak Min Klaten. Bisa nggak ya parkir di sini? Oke, sabar dulu ya. Kayaknya boleh kali lah parkir di sini nih guys. Tunggu abang parkirnya dulu. Di sini boleh bang? Oke, katanya boleh tuh. Kanan dikit, kanan, maju, maju. Kanan, op, oke. Oke ya, sip ya. Oke guys. Oke, kita udah parkir. Jangan lupa di pre dulu. Supaya mundur-mundurnya gampang. Oke, kita siapin pakai apa ya? Boleh juga lah bawa kamera, siapa tahu perlu. Kamera, siapa tahu perlu. Soalnya kita mau nge-vlog. Oke, bang, makasih bang. Oke guys, jadi ini dia sop ayam Pak Min Klaten. Wow. Jadi pintunya warna biru nih guys. Ini suasana di dalamnya. Oke, ini rame banget nih. Ini aromanya udah tercium enak banget. Ya, bareng. Aku ayam itu aja. Apa? Paha, dada, sama campur. Campur aja. Campurnya satu. Bungkus. Kita dibungkus. Wow. Campurnya campur nasi sih. Oh, enggak. Jangan. Ayam aja. Dada aja, dada. 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 Oke guys, ini jadi banyak banget ya udah siap. Teman-teman tinggal pilih. Ini daftar menunya. Wih, di situ tuh dapurnya. Mantap banget. Jadi salah satu tempat favorit untuk makan siang para karyawan di sini nih, guys. Ini suasananya seperti ini. Kalau makan di sini, enaknya itu ada gorengan, ada kerupuk. Cuman kita karena teman-teman pada nitip makan siang, jadi kita bungkus ya. Nanti cobainnya di kantor. Ini udah mau bayar. Wow, kita mau lihat nih ini ayam. Asli ini ramai banget. Oke, kita sudah siap, kita mau bayar. Oke, kita tanya masnya yuk. Mas ini. Oke, bentar guys. Ayamnya ayam kampung atau ayam negeri, Mas? Ayam kampung. Ayam kampung ya. Jadi ini ayamnya ayam kampung, guys. Pahanya dua. Pahanya satu. Oke, kita mau cobain ntar di kantor. Soalnya ini pada nitip ya teman-teman, pada mau makan siang dengan sop ayam Pak Min Klaten. Oh ya, ini udah jam makan siang soalnya. Yuk, kita lihat. Jelas. Ini rame banget. Channelnya apa, Om? Channel ya, WMP Sauli. Oke guys, ini yang pada kerja rame banget. Sehari kira-kira berapa mangkok? 1000 ada? Lebih ya? Wih deh. Ayamnya berapa ratus seekor ini? Kalau sehari? Ayam kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke. Ya udah, makasih banyak ya Mas ya. Ayo, ayo, kita udah selesai. Kita mau makan di kantor guys. Soalnya ini untuk makan, mah di sini mah. Soalnya kita makan siangnya
pada nitip. Jadi nggak makan di sini, kita makan di kantor. Yuk, langsung aja kita buka. Udah nggak sabar nih, pengen makan ayam Pak Min Paten. Oke, kita udah beli sop ayam Pak Min Klatennya, guys. Tadi sebenarnya enakan makan di situ ya, soalnya kita bisa nikmati juga ada gorengannya, terus ada kerupuk, ada apa lagi tuh? Ada sate kayaknya sih tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau cobain. Kita udah bungkus, mau makan di kantor sama teman-teman juga. Ini asli, ini baunya, wah harum banget. Sop ayamnya menggunakan ayam kampung tadi ya, nanya masnya menggunakan ayam kampung. Terus kayaknya ini apa kuahnya itu kaldunya mantep banget guys, itu kayaknya banyak banget rempah-rempahnya. Ini aromanya udah menggugah selera. Yuk kita langsung aja OTW ke kantor guys. Set. Ini udah sampai di kantor guys. Ini tadi sekalian habis dari Bekasi Barat ambil company profile baru bikin. Yuk, udah lapar, pengen cepet-cepet makan. Mana soto aku? Tetot-tetot. Ini beli home. Wow, udah pada istirahat kan? Mana ya? Ini dia soto kita, guys. Taruh ini dulu. Aduh. Oke, ini dia soto kita. Yang mana ya? Mah, yang mana ya? Yang banyak. Yang banyak. Oh, ini nih. Waduh, kalau dibungkus itu kelebihannya. Dia banyak banget, guys. Tuh, kalau makan di sana kan cuma satu mangkok. Kalau dibungkus, bawa pulang, waduh, bisa makan sekeluarga ini. Mantap. Oke, ini dia. Yang dibungkus jadinya satu mangkok gede gini guys. Ini dapat sambalnya, cuman nggak dapat kecap. Kecap kalau di rumah biasanya ada kecap ya, jadi nggak dikasih kecap. Wow, ini tuh isinya banyak banget, dan ini itu ayam kampung, jadi bisa kerasa ya ini gimana kuahnya. Nikmat banget pastinya. Ini saya udah ngeces banget nih, udah apa nelan air liur dari tadi nih. Wow, yuk. Oh ya, ini tuh aromanya, wangi banget, wangi lada, bawang putih, rempah-rempah gitulah. Kita pakein cabai dulu. Kita tuang cabainya. Oke, kita aduk. Wow, ini mantep banget. Kita coba ini langsung. Buset. Oke, jadi ini kuahnya segar banget. Enaknya. Ini enak banget ini. Sop ayam Pak Min Klaten. Pokoknya top banget, teman-teman bisa langsung datang aja ke daerah Cibitung ya. Sop ayam Pak Min Klaten ragil. Ini kita mau cobain pakai nasi. Enak banget asli ini. Ayamnya gede-gede lagi tuh. Ayam kampung ini guys. Jadi
kalau ayam kampung itu beda ya, dia enak banget kaldunya. Oke guys, ini suapan terakhir. Aduh, kenyang banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Buat yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini supaya terus berkembang, di komen, di like, dan di share. Oke, ketemu lagi di edisi kuliner berikutnya ya guys. Bye-bye.